Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya selaku Bupati Tabanan Provinsi Bali mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Nasional Munas ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII. Kami berharap Munas LDII dengan tema penguatan sumber daya manusia profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju berjalan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi serta pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. LDII untuk bangsa. Dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kami mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kami berharap Munas LDII dengan tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju dan subtema mewujudkan 8 bidang kontribusi LDII untuk bangsa bisa berjalan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi dan pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. LDII untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Letkol Infantri Tony Setiatanto selaku Dandim 16 19 Tabanan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kami berharap Munas LDII dengan tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju berjalan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi serta pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rifan selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabanan Bali mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Nasional Munas ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII. Kami berharap Munas LDII dengan tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju dan subtema mewujudkan 8 bidang kontribusi LDII untuk bangsa bisa berjalan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi serta pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. LDII untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.